keberangkatan tiba, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Nurlida binti Tan Sri Datuk RM Jasni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayangi Malaysiaku. Menjunjung kasih di atas perkenan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Haji Johar bin Dato' Haji Mahirudin Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Dato' Sri Panglima Dr. Haja Nurlida binti Tan Sri Dato' RM Jasni, Yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Muhammad Syafi'i Haji Abdal Ketua Menteri Sabah dan yang amat berbahagia Datin Sri Panglima Hajah Suryani Dato' Haji Syuib, Yang berhormat Dato' Sri Panglima Haji Said Abbas Said Ali, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah dan yang berbahagia Datin Sri Panglima, Yang berhormat Dato' Sri Panglima Wilfred Madius Tangau, Timbalan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian Negeri Sabah, Yang berhormat Dato' Christina Liu, Timbalan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah yang juga selaku Ahli Parlimen P190 Tawau. Yang berhormat Dato' Dr. Haji Jaujan Haji Sambakong, Timbalan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Yang berbahagia Encik Nur Azri bin Zulfakar, Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah. Yang berbahagia Wakil-Wakil Panglima Armada Timur, Pesuruh Jaya Polis Sabah, Panglima Markas Task Force 450, Yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri, Ahli-Ahli Yang berhormat, Yang berbahagia Tuan TPR Ali Jus alias Muhammad Ali Haji Sipil, Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Merangkap Pengerusi Festival Antarabangsa Tawau 2019, Yang terhormat Bapak Krishna Jalani, Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu dan Ibu, Yang terhormat Bapak Sulistio Jati Ismoyo, Konsulat Republik Indonesia di Tawau dan Ibu, Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Jemputan, Ketua-Ketua Delegasi dari Negara Indonesia dan Thailand, Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang berbahagia Ahli-Ahli Majlis Perbandaran Tawau, Pemimpin-Pemimpin Masyarakat, Ketua-Ketua Etnik, Rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019 yang merupakan acara tahunan diadakan di Tawau demi memartabatkan seni dan budaya daripada beberapa suku kaum yang ada di Tawau ini. FCAT sudah menjadi jenama kepada Tawau di mana penganjuran yang diadakan sejak tahun 2011 ini telah berjaya menghimpunkan warga Tawau bersama-sama mereka dari daerah yang berhampiran atau dari seluruh negara amnya dan dari Sabah khasnya, hatta ada juga yang datang dari negara-negara jiran yang berhampiran seperti Indonesia dan Thailand untuk menjayakan FCAT setiap tahun. Baiklah, Majlis Perasmian FCAT 2019 diteruskan pada malam ini dengan memberi laluan kepada Presiden Majlis Perbandaran Tawau yang juga selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Induk untuk Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019 yang berbahagia TPR Ali Jus alias Muhammad Ali Haji Sipil. Dengan segala hormatnya, dipersilakan yang berbahagia Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabi azmain. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pokok cemara. Assalamualaikum mula dikata, awal bismillah pembuka bicara. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau di bulan ini. Traditional ethnic konsep diberi. Selamat datang ke tempat kami
disambut mesra serta dirai. Yang berbahagia, yang berusaha pengacara majlis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayangi Malaysia negaraku. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar bin Haji Maharudin Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Tu Puan Datin Seri Panglima Haja Nurlida Datuk RM Jasni. Saya mewakili seluruh ahli jawatan kuasa, penganjur Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-8 tahun 2019 amat mengalu-alukan dan menjunjung kasih di atas keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama serta Tu Puan Datin ke majlis pada malam ini. Sesungguhnya keberangkatan hadir Tun menambah lagi seri majlis pada malam ini dan akan menjadi kenangan abadi kepada kami. Kami mendoakan semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan, keafiatan dan rahmat serta perlindungannya kepada Tun dan Tu Puan bersama keluarga. Yang amat berbahagia, Tuan Yang Terutama, mohon perkenan untuk saya mengalu-alukan kehadiran para tetamu yang datang. Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Afdal, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia, Datin Seri Panglima Haji Suriani Shuib. Yang berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Said Abbas Said Ali, Speaker Undangan Negeri Sabah dan Datin Seri Panglima. Yang berhormat, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Yang berhormat, Datuk Christina Liu, Timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, serta Ahli Parlimen P190 Tawau. Yang berhormat, Datuk Dr. Haji Jaujan Haji Sembakung, Timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan. Yang berbahagia, Encik Nur Azri bin Zulfakar, Seterusnya Persatuan Negeri Sabah. Yang berbahagia, Wakil-Wakil Panglima Armada Timur Pasuruhjaya Polis Sabah, Panglima Markas Task Force 450, yang berhormat pembantu-pembantu menteri, ahli-ahli yang berhormat, yang terhormat Bapak Krishna Jelani, Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu, yang terhormat Bapak Sulistijo Jati Ismojo, Konsulat Republik Indonesia Tawau dan Ibu, yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan Dedip Jemputan, yang dikasihi Ketua-Ketua Delegasi dari negara Indonesia dan Thailand, yang berusaha Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, yang berbahagia ahli-ahli Majlis Pembendaharaan Tawau, pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua etnik, tidak dilupakan rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita menjatkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah ihsannya kita diberi kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah, berterusan dan kebahagiaan kerja yang berpanjangan. Saya amat bersyukur kerana kita masih diberi peluang untuk sama-sama berkumpul, menghadiri dan menyaksikan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau untuk kali yang ke-8. Sempena sambutan pada kali ini, saya bagi pihak warga Tawau sangat mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, puan-puan dan semua hadirin sekalian. Juga setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Afdal, Ketua Menteri Sabah dan yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Haji Suryani Shuib untuk hadir dan turut sama merayakan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau pada malam ini. Juga sekalung apresiasi dan terima kasih di atas kehadiran yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, puan-puan, rakan serantau kita, iaitu khusus dari negara Indonesia dan Thailand, dan juga rakan-rakan seni etnik yang berada di daerah Tawau ini. Kerana kesudian menyokong penuh, memberikan komitmen padu serta memeriahkan keindahan dan keunikan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau kali yang ke-8 pada kali ini.
Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri yang telah memberi sokongan moral, keprihatinan dan komitmen yang tinggi dalam usaha kita untuk terus menyemarakkan keindahan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau pada malam ini. Semoga kesungguhan dan sokongan padu yang diberikan oleh Kerajaan Negeri ini dapat dikekalkan demi kesinambungan seni dan budaya tempatan yang kita warisi sejak berzaman. Di sini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Sabah yang telah turut memberikan sumbangan kewangan agar Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau pada kali yang ke-8 ini dapat terus diangkat dan dimertabatkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Keterlibatan pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Sabah dalam usaha sama-sama menerapkan dan menggarap rasa kecintaan serta kebanggaan rakyat kepada betapa indahnya adat Tersam dan kebudayaan etnik adalah amat dihargai. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datin Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Seperti mana sedia maklum bahawa festival ini diadakan setiap tahun demi mencapai impian agar suatu masa yang akan datang kelak, perbandaran Tawau ini akan lebih dikenali sebagai kota kebudayaan. Kota yang kaya dengan warisan kebudayaan etniknya, di mana setiap tahun festival ini akan mempersembahkan konsep budaya yang berbeza-beza dengan harapan generasi baru dapat menerapkan serta menyemaikan keindahan budaya etnik masing-masing. Penganjuran festival ini sesungguhnya memupuk satu usaha untuk memelihara dan memperkembangkan keunikan budaya etnik yang ada di perbandaran Tawau serta kawasan serantau. Tambahan pula, interaksi positif antara kaum dan rakan serantau akan tercapai dan seterusnya mewujudkan persepahaman antaranya yang cukup kita banggakan. Festival ini juga adalah wadah perkongsian budaya, kegembiraan serta warna-warni khususnya Tawau dan amnya Sabah yang jelas merujuk kepada perpaduan bangsa. Ia juga turut memperlihatkan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat, tidak kira kaum, agama, identiti, usia dan kelainan cara hidup. Oleh itu, perlu kita ingat bahawa apapun dasar dan program kerajaan, sama ada yang berkonsepkan kesenian dan kebudayaan ataupun pembangunan sosioekonomi, matlamat akhirnya adalah untuk kepentingan, kesejahteraan dan perpaduan rakyat pada keseluruhannya. Justru menjadi harapan agar seluruh warga Tawau, khususnya generasi muda, dapat memupuk dan memelihara seni budaya yang sedia ada agar ianya dapat terus dijadikan warisan budaya serta kekal abadi sealiran dengan perkembangan dan pembangunan perbandaran Tawau kita kelak. Yang Amat Berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya berharap melalui penganjuran Festival Kebudayaan Tawau yang diadakan setiap tahun ini, khususnya generasi muda, kita akan mendapat manfaat serta terus mempertahankan warisan budaya masing-masing yang selama ini menjadi lambang identiti bangsa yang dihormati dan disegani untuk kita wariskan kepada generasi akan datang. Seterusnya, sekali lagi saya ingin mengalulukan dan amat berterima kasih di atas kesudian hadir yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Afdal, Ketua Menteri Sabah, Datin Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan pada malam yang harmoni dan indah ini. Di kesempatan ini juga saya ucapkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada barisan ahli jawatan kuasa saya dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang sama-sama turut memberikan sokongan dan kerjasama sehingga terlaksananya sambutan Festival Kebudayaan Tawau kali yang ke-8 untuk kali ini. Mudah-mudahan semangat dan komitmen yang tinggi seperti penganjuran pada malam ini dapat dipertingkatkan lagi di masa akan datang agar festival yang amat bermakna ini dapat diteruskan oleh generasi seterusnya. Saya percaya segala usaha gigi dan kesungguhan yang dicurahkan untuk menganjurkan festival Kebudayaan Tawau ini pastinya akan mencapai kejayaan seadanya. Dan pantun ini khusus untuk semua yang hadir pada malam ini. Sekarang bersih dulunya semak, ramai orang mencari berangan. Terima kasih hai banyak-banyak, apa yang kurang dicaci jangan. Tuan yang terutama, yang tuan terutama tun, demikianlah ucapan saya kepada para hadirin.
Sekali lagi saya mewakili seluruh Raja Tunkas Penganjur Festival Kebudayaan Terbesar Tawau atau ringkasannya FKAT kali yang ke-8 tahun 2019 amat menjunjung kasih di atas keberangkatan hari Tuan yang terutama ke majlis pada malam ini. Kami juga turut mendoakan semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan, keafiatan dan rahmat serta perlindungannya kepada Tun dan Tupuan bersama keluarga. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia TPR Ali Jus alias Muhammad Ali Haji Sipil, Presiden Majlis Perbandaran Tawau, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Para hadirin sekalian, kalau di Ranau terkenal dengan Pesta Kobis, Kota Belud terkenal dengan Tamu Besar, di Tenem dengan Pesta Kalimaran. Sempurna pastinya tidak pernah gagal dalam penganjuran Regata Lepa setiap tahun. Itulah keunikan daerah-daerah yang terdapat di Sabah dan Tawau. Pasti level Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau atau FKAT telah melekat dengan daerah ini yang saban tahun para penduduknya yang membawa kepada kepelbagaian etnik ini akan ternanti-nanti dengan penganjurannya. Baiklah, sebelum kita menyaksikan upacara perarakan lalu, 28 etnik suku kaum yang mengambil bahagian pada kali ini bersama dua negara jemputan, mari bersama-sama kita dengarkan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Panglima Haja Nurlida binti Tan Sri RM Jasni, bagi pihak Kerajaan Sabah dan seluruh rakyat, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas perkenan Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan berangkat hadir ke Festival Kebudayaan Tawau kali ke-8 pada malam ini. Sesungguhnya, keberkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Tok Puan bukan saja akan menyerikan lagi majlis ini, tetapi ia menjadi bukti keprihatinan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan terhadap usaha-usaha memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan, keharmonian dan keamanan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, bangsa dan kepercayaan di negeri ini. Menerusi festival seumpama ini yang memertabatkan keunikan adat, tradisi dan warisan budaya masyarakat tempatan. Tuan Yang Terutama Tun, saya ingin penuh takzim mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kepada hadirin sekalian. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Syed Abbas dan Datin, Speaker Dewan Dewan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Mathew Stangau, Timbalan Ketua Menteri,
Yang berhormat Datuk Christina, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan. Yang berhormat Datuk Dr. Jaujan Haji Sembakung, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan. Yang berbahagia Datuk Ali Jus, Majlis Perbendaharaan Daerah Tawau, ahli-ahli yang berhormat, dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa khabar? Ai habbal wi malahat itu. Unun baita. Age kareba. Kabare. Ne hauma. Tachahau. Semua bahasa mau disebutkan. Orang Iban pun sini. Ada juga suku kaum, berbagai kaum yang ada di negeri ini, di daerah ini. Dan saya amat gembira melihat usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya bukan hanya kita adakan festival kebudayaan antarabangsa ini sebagai satu event yang memungkinkan kita mungkin dapat saling mengenali antara satu dengan yang lain. Ianya juga merupakan satu usaha untuk memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat antarabangsa. Kekayaan keperbagaian budaya di negara ini, khususnya di negeri Sabah, merupakan satu contoh yang baik, di mana walaupun kita hadir, hidup, bermasyarakat dengan berbagai anutan agama, dengan keperbagaian kaum kita, namun kita dapat hidup harmoni. Tidak ada kacau belau, tidak ada perbalahan, perpecahan di kalangan kita. Malahan kita saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Ini merupakan satu perkara yang harus diterapkan, bukan hanya di kalangan kita, masyarakat dewasa di negara ini, bahkan juga di negeri Sabah dan di merata tempat di seluruh dunia. Ini merupakan satu usaha yang cukup dituntut, bukan hanya pada masa ini di negara Malaysia, bahkan juga di seluruh dunia yang ada. Apa yang berlaku di negara New Zealand, satu keadaan yang Islamophobia yang harus ditentang sekeras-kerasnya oleh masyarakat antarabangsa. Oleh kerana perkara seumpama itu boleh menghancur keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia di seluruh tempat ini. Dan kita sedar dan tahu, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan umat ini dengan keperbagaian kulit suku kaum yang ada, agamanya berbeda, supaya kita dapat saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Bukan dengan perbedaan agama dan kaum ini menjadi satu perbalahan di antara kita. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluknya bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kehidupan di muka bumi ini semata-mata supaya ada antara kita saling, bukan hanya bantu-membantu. Petang tadi baru saya meresmikan satu majlis kebangsaan yaitu pelihara hutan. Tanpa adanya hutan di dunia ini, sudah pasti dia tidak boleh melahirkan oksigen yang membolehkan manusia bernafas. Sudah pasti tidak akan ada hidupan di hutan itu seperti payau dan berbagai-bagai kijangnya untuk boleh dimakan, dan tumbuh-tumbuhan seperti buah-buah dan juga sayur-sayuran yang ada di muka bumi ini untuk dimakan oleh manusia. Tidak akan manusia boleh makan ikan di lautan itu. Mananya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kehidupan segala makhluk yang ada ini untuk membolehkan kita saling tahu tentang peranan dan tanggungjawab kita antara satu dengan yang lain. Apa yang penting kepada kita ialah keperbagaian kaum ini harus kita pupuk, saling kenal mengenali, bukannya kita membenci antara satu dengan yang lain. Karena kalau itu menjadi satu perkara perbalahan antara kita, maka yakinlah kemakmuran, kesejahteraan rakyat di dunia tidak akan dapat kita realisasikan. Kalau ada kesejahteraan, kemakmuran di dunia,
sudah pasti negara dan dunia ini akan dapat kita bangunkan dan majukan. Kehidupan manusia yang ada di dunia ini akan dapat kita tingkatkan. Dan saya melihat di Tawau ini cukup kaya dengan berbagai suku kaum. Bukan hanya suku kaumnya dari segi Bajaunya, Bugisnya. Di sini juga lahir banyak orang Arab masa kecil saya. Masa kecil saya datang 60-an, 62 ke Tawau dari Semporna naik kapal. Dan saya tahu banyak rempah di sini. Banyak kaum-kaum yang ada. Ada suku kaum Tidungnya. Ada suku kaum Ibannya di sini. Dan ini kekayaan perlu dipelihara dengan baik. Jangan kita berpecah antara satu dengan yang lain yang boleh memudaratkan kemajuan dan kelangsungan kehidupan rakyat di negara ini dan khususnya di peringkat negeri Sabah. Kelainan dia, keunikan dia di Sabah, kita boleh hidup dalam keadaan yang sejahtera. Tanpa adanya perbelahannya, tanpa adanya perpecahannya, kita boleh duduk semeja makan dan minum. Banyak tempat, bukan hanya di negara ini, bahkan juga seluruh dunia. Bukan mudah keadaan ini dapat kita pupuk sebaik mungkin. Dan ini merupakan satu langkah yang harus kita tingkatkan. Bukan oleh kerana agama. Kita harus menggunakan sebagai satu landasan supaya ada perbedaannya di antara kita dengan yang lain. Bukan oleh kerana bangsa kita jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada bangsa-bangsa yang lain. Apa yang penting kepada kita, kita perlu hidup dalam keadaan yang seperti yang saya sebutkan. Dijadikan umat di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan untuk manusia makan. Manusia membangunkan dunia ini untuk kesejahteraan kita. Maka saya berharap dengan adanya festival seperti ini, kita dapat tingkatkan usaha kita. Bukan hanya dalam kita memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbagai kaum. Bahkan juga kita sedar dan tahu bahwa ianya menjadi satu produk pelancongan yang menjadi hasil pendapatan negara kita. Di negara ini, Malaysia, khususnya di peringkat negeri Sabah, di antara hasil yang ketiga tertinggi di negara ini datangnya daripada sektor pelancongan. Kerana ini penting kepada kita. Yang datang pelancong ke negara Malaysia, ke negeri Sabah ini bukannya orang Sabah. Datangnya daripada masyarakat lain. Datangnya daripada Cina, walaupun ada orang Sabah yang juga bermasyarakat Cina. Datangnya daripada Indonesia, walaupun ada orang Bugis dari Indonesia, tapi dia ada juga Bugisnya orang Sabah. Begitu juga orang India, begitu juga orang Arab. Berbagai sukuan kaum yang ada di negeri ini dan di dunia ini yang perlu kita pelihara dengan baik. Walaupun kita berbeda negara yang lain, tapi budaya kekayaan ini perlu dijaga, dipupuk. Bukan hanya di kalangan yang dewasa, bahkan juga di kalangan anak-anak, generasi anak-anak kita. Hadirin yang dihormati sekalian, it is indeed very important for us to ensure that we can inculcate all the various culture that we have in this part of the world so that we can gather together. We have enhanced our rapport between each other in spite of our diversity. Bukan hanya dari segi religionnya, bukan hanya dari segi agamanya, tapi saya yakin kalau ada kesatuan, kesepahaman kepada kita, ianya akan dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Hadirin yang dihormati sekalian, saya sedar dan tahu masyarakat daerah Tawau adalah merupakan masyarakat yang cukup waras, orang Jawa cakap. Terima kasih banyak atas sokongan orang Tawau yang telah memberi undi kepada Parti Warisan Negeri Sabah. Saya sedar dan tahu tuan-tuan yang telah memberi sokongan dengan penuh harapan bahawa perubahan kita akan lakukan. Dan saya sedar dan tahu perubahan ini bukan mudah dilakukan secepatnya. Tapi saya sedar dan tahu anak-anak bangsa kita di Tawau ini perlukan bukan hanya kerjanya, bahkan juga perniagaannya. Masih lagi ada orang-orang Tawau yang tidak punya kerja. Saya sedar dan tahu. Tapi yakinlah, kerajaan yang baru ini akan berusaha untuk memastikan supaya dapat kita bangunkan negeri Sabah dalam melahirkan peluang pekerjaan yang ada di negara kita. Usaha ini kita akan teruskan. Sedikit masa lagi, kita akan tingkatkan contohnya pelaburan yang datang daripada negara China yang akan melabur di KKIP Kota Kinabalu yang menelan belanja $1 billion
dan akan memberi peluang pekerjaan kepada hampir 3,000 anak-anak kita. Banyak lagi usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya peluang pekerjaan kepada anak-anak kita dapat kita tingkatkan. Saya memohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana saya sedar ada yang tunggu lama untuk memastikan supaya peluang pekerjaan ini dapat kita larikan. InsyaAllah, kerajaan yang ada pada hari ini akan berusaha bertungkus lumus untuk menjayakan agenda, bukan hanya datangnya ramai pelancong, datangnya ramai pelabur. Dalam sedikit masa 2-3 tahun ini, kita akan dapat tingkatkan keadaan ekonomi negeri Sabah untuk memastikan supaya rakyat di negeri ini tidak perlu lagi berhijrah ke tempat-tempat lain merempat cari pekerjaan. Dan kita akan berusaha sedaya yang mungkin, seperti apa yang saya sebutkan, kayu kayan yang ada di negara ini sudah kita harus mempunyai mindset yang baru. Kita tidak boleh bergantung dengan hanya kayu balak. Kalau tidak ada kayu balak, tidak ada hasil negeri. Itu merupakan satu fenomena yang dahulu. Kerajaan baharu ini kita tidak harus bergantung untuk mendapat hasil yang ada di negeri Sabah ini. Hasil kita boleh kita perbagaikan, bukan hanya daripada sudut kayu balak, bahkan juga daripada sumber pelancongan. Dan di antara sumber pelancongan ini merupakan salah satu agenda yang perlu kita ramaikan, yang perlu kita jayakan, festival pelancongan. Tapi dalam usaha ini perlu kita tingkatkan, kita perlu link up, kita hubungkan dengan pelancong-pelancong tour operator yang ada di seluruh dunia, di negara ini, untuk pastikan supaya dapat kita tingkatkan, ramaikan pelancong-pelancong datang dan dapat menghuni bukan hanya homestay, hotel-hotel yang ada, dapat memenuhi restoran-restoran yang ada. Ini merupakan salah satu langkah yang perlu kita tingkatkan. Rakyat di negeri Sabah ini, kita perlu tingkatkan usaha kita dengan cara pendekatan untuk ramah mesra kita kepada pelancong supaya mereka akan menyebar berbagai maklumat dan risalah. Bila mana mereka balik ke negara mereka, menyebarkan bahawa keadaan di Sabah, keadaan di negara Malaysia merupakan masyarakat yang cukup mesra dan tempatnya cukup indah, cukup baik untuk mereka datang kembali. Dengan usaha seumpama itu, maka kita dapat bangunkan sektor pelancongan yang ada. Kita juga berusaha untuk pastikan supaya sektor minyak dan gas akan dapat kita tingkatkan di negeri Sabah ini. Kita akan berusaha dengan pihak Petronas, dan saya kerap bermeeting, bermesyuarat dengan pihak pengurusan Petronas, bagaimana minyak yang ada di negeri Sabah ini perlu dimanfaatkan oleh negeri Sabah. Kena kita sedar dan tahu minyaknya datang dari Sabah, gasnya datang daripada negeri Sabah. Ini merupakan satu kekayaan yang perlu dikongsi sebaik mungkin untuk dapat membangunkan, memajukan negeri Sabah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya harap dengan adanya usaha seumpama ini dalam kita menggalakkan keperbagaian budaya sebagai satu landasan untuk penyatuan rakyat agar dapat kita majukan dan bangunkan. Race and religion should not be a tools for us to be divided. It is indeed nationalism if we want to enhance, but nationalism can be very destructive and very divisive if it is not guided. Penting bagi kita supaya usaha untuk membangunkan cinta negara kita, cinta bangsa rakyat Malaysia yang ada, tidak harus ada simpit dari segi pemikiran dan amalan kita, berbagai kaum yang ada. Masyarakat berbagai kaum di Tawau, ada Bugisnya, ada Jawanya, ada Bajaunya, ada Suluknya, ada orang Arabnya, ada Cinanya, orang Indianya. Mari kita bersama-sama bersatu, berpadu untuk membangunkan daerah Tawau. Dan Tawau ini insyaAllah saya akan pastikan supaya ianya sebagai sektor terminal pemakanan untuk bukan hanya negara Malaysia. Dan saya telah kenal pasti di kawasan Yasan Sabah, dan kita akan bangunkan dengan tanaman buah-buah dan sayur-sayuran yang bukan hanya untuk dibekalkan di negeri ini, bahkan juga di seluruh dunia, untuk pastikan supaya makanan buah-buahan dan juga sayur-sayuran ini akan dapat kita jayakan. Kerana saya sedar dan tahu bahawa tanah yang ada di Tawau adalah merupakan tanah yang cukup subur. Ianya merupakan tempat yang bila kita tanam rambutan, rambutannya jauh manis daripada rambutan sempurna. Jauh manis buah-buahnya, nangkanya daripada keningau, bila saya keningau semalam.
Dan ini merupakan satu kekayaan untuk pastikan supaya dapat kita bangunkan. Sudah keadaan zaman berlalu di mana kerajaan hanya tebang kayu balak, potong kayu balak, ekspor kayu balak. Sudah sampai ketikanya tanah yang terbiar dimajukan, dibangunkan dengan tumbuh-tumbuhan. Hasilnya bukan hanya tanaman sayur, buah-buah. Dalam keadaan kita berusaha, jangka masanya pendek untuk dapat hasil. Kalau kita tunggu kelapa sawit mungkin 7 tahun. Kalau kita tanam getah mungkin 8 tahun. Tapi kalau kita tanam buah-buahan dan juga sayur-sayuran, tidak perlu untuk menunggu bertahun-tahun. Hasilnya kita boleh perolehi setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Maka ini merupakan satu langkah yang perlu kita tingkatkan. Di daerah Tawau, termasuk di Semporna, Kunaklah Datu yang berhampiran untuk kita dapat tingkatkan ekonomi masyarakat kita. Saya sedar dan tahu ianya sedikit sebanyak akan mengambil masa. Bukannya mudah. Sekelip mata kita dapat jayakan dasar-dasar yang ada di negeri ini dapat kita ubah secepat yang mungkin. Tapi insya Allah kita mempunyai dasar dan juga cara untuk pastikan supaya langkah ini dapat kita jayakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha ini akan dapat kita jayakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya amat berbangga dengan usaha yang murni dilakukan oleh Presiden Majlis Perbandaran dan Ahli Jawatan Kuasanya yang telah bertungkus lumus menjayakan festival perayaan budaya antarabangsa di Tawau ini. Dan mudah-mudahan ini satu langkah yang perlu kita tingkatkan. Saya telah minta kepada rakan-rakan lain, budaya-budaya berbagai yang ada diperolehi di Tawau ini perlu dipaparkan. Ada orang Ibannya, ada orang dusunnya, ada 28-nya, ada orang Arabnya. Saya sudah minta dengan speaker. Perlu juga kita persembahkan suku-suku kaum yang ada. Kekayaan ini jangan kita berbala. Orang Bajau ada, orang Suluk pun ada. Persembahkan keperbagaian budaya ini. Dan ini menjadi ikatan kita. Kasih sayang antara satu dengan yang lain. Dan kita yakin kita akan dapat majukan dan bangunkan negeri Sabah sebaik mungkin. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur dalam usaha mereka untuk memajukan dan membangunkan daerah Tawau ini menerusi seperti festival kebudayaan antarabangsa pada peringkat daerah Tawau yang ke-8 ini. Tuan Yang Terhormat Tun dan Tuan Puan, demikian saja ucapan saya kepada hadirin sekalian bersempena dengan festival kebudayaan antarabangsa Tawau kali ke-8 ini. Dan sesungguhnya kehadiran Tun dan Tuan Puan memberi makna kepada kami semua di negeri Sabah ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, di atas penyempurnaan ucapan sebentar tadi. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Barisan Ahli Jawatan Kuasa FKAD begitu berbesar hati kerana Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah berkenan dan sudi hadir untuk bersama dan seterusnya melancarkan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Dengan itu, dipersilakan Presiden Majlis Perbandaran Tawau dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk bersama dengan Yang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertuan Negeri Sabah untuk menyempurnakan lafaz perasmian Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya meresmikan Festival Kebudayaan Antara Bangsa Tawau tahun 2019 kali yang ke-8 dengan resminya. Menjunjung kasih Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Haji Johar bin Dato' Haji Mahirudin Yang di-Pertua Negeri Sabah. Seterusnya, dipersilakan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah untuk menyempurnakan gimmick perasmian Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Okey, itu dia kipas budaya Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019 yang mengandungi 30 bilah kipas yang menunjukkan 30 kumpulan etnik yang bakal mewarnai Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Tanda penghargaan dan menjunjung kasih di atas kesudian Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah hadir dan seterusnya menyempurnakan majlis perasmian FKAT 2019 pada malam ini, dipersilakan Yang Berbahagia TPR Ali Jus alias Muhammad Ali Haji Sipil, Presiden Majlis Perbandaran Tawau, merangkap pengerusi jawatan kuasa Indo FKAT untuk menyampaikan cenderamata. Dan seterusnya, cenderamata diberikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan kepada Presiden Majlis Perbandaran Tawau yang juga selaku pengerusi jawatan kuasa Indo Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019, kita teruskan dengan persembahan khas. Persembahan khas pembukaan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Persembahan khas FKAT pada malam ini bertajuk Pesta Budaya yang memaparkan kepelbagaian budaya yang membawa mesej kebudayaan untuk kedamaian serantau. Sama-sama kita saksikan persembahan khas pembukaan FKAT 2019. Thank you.
Panggang kesalut panggang garung pamusian katuk katuk buah babal kedamping gelagas tawa tembuluan aku mundekan mesku buah berlimpo. Buah berlimpo bebinya du penari khas Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019 yang merupakan gabungan 28 etnik yang menunjukkan lambang perpaduan yang mana gabung harapan tarian itu tadi merupakan cetusan idea daripada Presiden Majlis Perbandaran Tawau yang juga selaku pengerusi jawatan kuasa induk Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Baiklah, assalamualaikum partner saya. Mana suaranya? Okey, Ampal akan bersama kita dan sebentar lagi kita akan menyaksikan 28 etnik suku kaum yang terdapat di Tawau ini bersama dengan dua negara jemputan dari Indonesia dan Thailand yang bakal berjalan lalu di hadapan pentas utama kita pada malam ini. Baik, kita mulakan acara perarakan lalu Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau bersama dengan etnik-etnik pada malam ini yang akan dimulakan oleh PKMT ataupun Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau. Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau ini merupakan keturunan dan juga etnik yang berkahwin campur, ya,
Mereka ini kebanyakannya berasal dari Tawau dan pelbagai bangsa yang ada di dalam PKMT ini. Baik, seterusnya dipersilakan etnik Tidung. Etnik Tidung ini juga merupakan antara etnik yang terawal yang berada di Tawau ini. Baik, sekali lagi mohon untuk bersama dengan Puan Norma selaku pengacara majlis dan saya Ampal akan bersama-sama dengan beliau untuk sama-sama mengacarakan perarakan masuk 28 etnik bersama dengan Festival Kebudayaan Tawau 2018. Baik, seterusnya Ampal ada darah Suluk? Maka ingat saku. Allah. Baik, kita beri penghormatan kepada etnik Suluk untuk berjalan lalu di hadapan pentas utama kita. Inilah yang kita saksikan, kostum yang mereka gunakan adalah merupakan pakaian ataupun kostum yang ada kepada identiti, kepada suku-suku kaum yang mereka paparkan. Memang benar Puan Norma, inilah yang kita ingin perlihatkan seperti yang diucapkan oleh Amal Roma Ketua Menteri tadi, bahwa ini seharusnya kaum dikekalkan untuk diperturunkan kepada generasi seterusnya. Iya. Baik, kumpulan yang keempat. Ayo kita beri tepuk tangan kepada perarakan dari etnik Bugis. Iya. Ini yang amat berhormat Dato' Sri juga tadi. Dia ada mengucapkan Aga Kereba. Aga Kereba itu apa? Tidak aku tahu. Yang pertama digagah bipaku. Aga Kereba itu apa kabar? Oke. Baik, kita beri tumpuan kepada kostum yang diperagakan oleh kaum ini, begitu indah sekali. Dan dikenali sebagai baju bodoh. Dia bukan bodoh ya, tapi dikenali dengan baju bodoh. Baik. Baik, kita teruskan dengan penampilan kumpulan yang seterusnya. Kumpulan kelima, Bajau! Etnik Bajau! Oke, ini dia. Yang begitu ayu, anggun, sehingga bergaya. Ini bulan 4 jangan lupa ya. Ada regata lepas di Sempon lagi meriah. Baik, kalau Anda ingin melihat kau ini lebih dekat, sila berkunjung ke regata lepas-lepas. Regata lepas sempurna. Yep, betul. Dan seterusnya, ini Bajau juga. Tapi dikenali sebagai Bajau Sama. Daripada Pantai Barat. Pantai Barat di Sabah. Ya, ini dia Bajau Sama. Yang seperti kata Puan tadi bahwa mereka ini dikenali dengan tamu besar. Kota Belud. Iya, betul. Itulah daerah-daerah yang ada keunikan masing-masingnya. Baik, sekali lagi tumpukan kepada kostum yang diperagakan begitu indah sekali berwarna-warni. Begitulah penampilan setiap peserta pada malam ini. Iya. Dan kita teruskan dengan penyertaan dari etnik Cina. Oke, ini dia etnik Cina. Dia merupakan suku kaum yang terbesar, tapi juga turut mewarnai Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Ah. Ni hao ma, ao liang ao liang. Ampau loy. Mao. Baik. Kita teruskan perarakan lalu di pentas utama kita etnik yang dikenali sebagai etnik Han. Oke, ini dia etnik Han yang dikatakan oleh Yang Amat Hormat tadi. Ya, Arab. Tapi sebenarnya mereka ini juga merupakan suku kaum yang terdapat di Tawau yang menjana ekonomi perbandaran Tawau. Syukran. Baik. Kalau tadi etnik Han sudah berjalan lalu di hadapan pentas, ini pula kita beri penghormatan kepada etnik Hutun. Okey, ini Hutun. Hutun. Okey, Hutun ya, Hutun. Dan mereka ini juga dikenali sebagai masyarakat yang amat rajin. Betul. Dia tak kira panas, tak kira hujan. Ya, dari untuk segi untuk mencari sumber rezeki. Memang betul dari segi kostumnya juga agak berlainan. Ya, memang lain daripada yang lain ya. Banyak mempamerkan warna-warna yang menarik dan indah. Baik, kita teruskan dengan penyertaan peserta daripada suku etnik
Wakatobi. Wakatobi. Okey, yang ni puan dari mana puan? Ini, saya tidak pernah dengar. Dia ni nak cakap sama tapi tak sama. Aha. Ya, tapi memang lebih kurang dengan Butun. Aha. Tapi mereka merupakan etnik Wakatobi. Okey. Okey. Hello Wakatobi. Saya oleh kerana mereka ini merupakan antara golongan minoriti, jadi bahasa-bahasanya tidak berapa sangat untuk kita ketahui. Apa sekalipun kita teruskan dengan penampilan etnik yang ke-11. Etnik Melayu Muna. Okey, ini juga salah satu etnik minoriti yang terdapat di perbandaran Tawau ini, ya. Yang juga merupakan turut mewarnai festival kebudayaan antarabangsa setiap tahun, saban tahun. Mereka turut serta dalam penganjuran FK. Saya melihat seolah-olah mereka ini membawa senjata. Bersediakah untuk berperang? Memang sentiasa bersiap sedia, ya. Baik, selepas Melayu Muna, kita sama-sama saksikan pula etnik Bolongan. Satu lagi etnik yang terdapat di daerah Tawau. Memang benar-benar hebat Tawau ini. Banyak. Cukup dengan puluhan etniknya, ya. Ini adalah etnik-etnik yang mewarnai daerah Tawau. Iya, mereka hidup aman sentosa meskipun pelbagai suku kaum. Dan kita teruskan dengan penampilan etnik yang ke-13. Etnik Iranun. Okey, ini banyak dari Kota Belud, ya. Iya, betul. Dan mereka juga mula bertapak di perbandaran Tawau ini sekian lama, ya. Dan inilah juga warna-warna kebudayaan, seni kebudayaan yang ada di Tawau. Saya amat heran kenapa Tawau ini menjadi pusat kepada etnik ini berhimpun. Tentu ada sesuatu yang indah di sini. Iya, memang hebat. Tawau namanya. Itulah Tawau, ya. Baik, kalau tadi dikenali sebagai etnik pesisir, dan sekarang kita akan menyaksikan pula golongan-golongan ataupun etnik-etnik pedalaman. Dan kita dahulukan dengan ini dia etnik Kadazan Dusun. Ini biasalah, ya, Kadazan Dusun. Yang ya. Ini aku bilang aku mau beres kesare nak korona. Ini saya terlepas lah, ya. Alumis nak kopiu mendak, ya. Ini memang dengan hitam mesti dijahit dengan benang emas bajunya, ya, yang sememangnya cantik. Dan setiap tahun pesta keamatan pada bulan memang Mei. Betul, jangan lupa pesta keamatan akan bermula pada satu hari bulan Mei, di mana, ya, pelancarannya akan disempurnakan di Pitas dan penutupannya pada 31 hari bulan Mei. Ya. Baik, seterusnya ini juga merupakan salah satu etnik yang banyak yang terdapat di perbandaran Tawau. Kita beri tumpuan kepada etnik Kokos. Ya, etnik Kokos. Gua babat lu. Okey, etnik Kokos ini banyak ada satu tempat dikenali sebagai Balung Kokos, ya. Yeah. Dan juga serpihan-serpihan ataupun suku kaum Kokos ini merata-rata terdapat di Tawau. Saya dipahamkan juga suku kaum ini ada berada di sebahagian di negara Australia. Oh, asal usul. Asalnya. Okey. Baik, setelah kita menyaksikan ini kostum Kokos, ada ala-ala kos ala-ala yang macam orang putih sikit lah, ya, Scottish. Dan seterusnya, kita persilakan suku ini dia, kau. Etnik seterusnya. Suka makan soto? Ini dia etnik Banjar. Memang soto sedap Banjar. Betul itu sotonya itu. Okay, satu kali makan, dua kali datang itu. Okay, etnik Banjar, ya. Itulah. Baik, Banjar. Saya lebih suka menjemput anda untuk menyaksikan, ya, memperhatikan kostum yang diperagakan oleh mereka. Betul. Terlalu indah, ya. Jarang kita dapat saksikan. Seakan-akan sama tapi berbeza. Memang sebenarnya. Betul. Ya, ya. Baik, setelah kita saksikan etnik Banjar, ini pula. Ini dia etnik seterusnya, etnik Lundayo. Lundayo, okey. Ini siap menari lagi dan wow. Ini hebat. Dan ayo kita beri tumpuan kepada penarinya. Ya, penarinya yang begitu unik. Ya, gempal sedikit. Ya. Berisi, alhamdulillah. Hati-hati. Hatinya baik. Okay. Kena sanggup mempertontonkan demi budaya dan bangsa. Itu, wow, ya. Itu yang harus dikekalkan, nampak, ya. Dan kita juga bakal menyaksikan upacara perarakan lalu kebudayaan dari etnik Manado. Wow.
Hebat Tawau ini, memang hebat betul. Hebat. Hebat dari segi kepelbagaian, kebudayaan dan juga etnik suku kaum. Hei, tidak kulihat lelakinya ini. Pupus. Oh tidak. Terlalu ramai perumpuannya, tiga saja lelakinya itu. Mereka ini, skin dia ini nampak putih. Ya, cerah, betul. Ya? Menadu putih ya. Menadu, betul. Berangkali aku ada menadu ini, putih juga aku. Baik. Seterusnya, kita persilakan dari suku kaum itu. Etnik Jawa. Oke, Jawa. Ini yang dikenalir ke... sampai tidak bisa saya berkata-kata ini. Kenapa? Terkedul lidahmu? Bukan, ketakutan aku meninggung itu, wiranya itu. Gagak betul. Allah, inilah ya. Dan Jawa yang... Yang di belakang ini lagi menakutkan. Lagi takut. Tapi itulah yang dikenakan budaya atau masyarakat Jawa ya. Dan kita berikan tumpuan pula dengan etnik... Seterusnya etnik Murut. Ini dia. Onsoy. Mereka ini yang akan meraihkan pesta klan Kalimaran. Okay, yang akan berlangsung pada 26 hari bulan April. Iya. Sehingga 30 April di Pusat Kebudayaan Tenau. Iya, jadi maknanya itulah beberapa daerah yang begitu popular dengan pesta-pesta yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kebudayaan Pelancongan. Baik, kita susuli dengan etnik seterusnya. Ini dia, etnik Penan. Wow, macam terasa aku. Ya, sama kah? Sama kah, Ampal? Ini suku kaum Ampal ya? Penan. Why? Penan. Itulah, meskipun mereka ini merupakan antara golongan minoriti yang ada di Tawau, tapi mereka tidak pernah tertinggal untuk terus mewarnai festival kebudayaan yang dianjurkan sejak tahun 2011. Terima kasih saudaraku Penan, keturunanku. Oke. Okay. Baik, kita teruskan untuk penampilan etnik seterusnya. Dan banyak di Lahad Datu dan juga Sandakan. Ya, Mbak Sokoi kau, ini dia etnik Idaan. Idaan. Oke, yang kaya dengan sarang burung. Ya, kaya dengan sarang burung ini. Kau tengok saja banyak burungnya. Ngoco ya, piutu yuk. Tidak. Oke lah ya, itulah sedikit bahasa Idaan. Orang Idaan yang banyak di Belakuna, Lahad Datu dan sebagian di Sandakan. Betul. Ya. Baik, kalau kita lihat akan Ijaan, yep. Toraja. Ya, ini etnik dia. Seterusnya. Kita tampilkan kepada anda etnik Toraja. Toraja ya. Ini juga saban tahun terlibat sama dari festival kebudayaan antarabangsa Tawau. Dan sememangnya unik. Tarian-tarian mereka juga yang sering dipersembahkan. Sememangnya begitu unik. Yang sering dipertontonkan kepada div-div jemputan ataupun orang rawai. Saya rasa etnik Toraja ini mengambil kira pakaian kuning ini sebagai pakaian raja. Toraja, ya. Toraja okay, ini maknanya orang-orang besar. Ya. Oke. Baik, kalau tadi Toraja kita beralih kepada etnik... Visaya. Visaya. Ini dia bukan Visaya tau, tapi Visaya. Wow. Dia bukan Visaya yang di Beaufort tu. Oh, yang ini mana? Visaya. Oh, yang... Hello, excuse me. Maganda. Malingkat, Rang. Malingkat. Oh, malingkat, Rang. Oi. Oi, nah. Samping saya ini menari, Pak. Maraming salamat. Oh, maraming salamat. Nang salamat, Pak. Baik, kalau tadi Visaya, ini pula etnik Kababayan. Yang ini saya memang, rasanya pertama kali melihat mereka dan wow. Ini betul, dia macam menggunakan kostum atau menggunakan pakaian orang-orang Filipina. Tapi ini etnik Kababayan. Oh, okay, nah. Dan seterusnya, kita berikan tumpuan. Ini saudara Ampal juga ya? Ya, okay. Saya terus ini. Etnik Iban. Ya, saya. Hai. Baik, kita teruskan, saksikan. Wow, sekali lagi kita tumbuhkan kepada kostum yang diperagakan. Dan Sulaman dan juga... Manik-manik ataupun... Manik-maniknya. Dan mereka terkenal dengan tarian ngajat.
ya. Betul. Kalau Iba ini memang terkenal dengan tarian ngajatnya, wow. Ya. Dan juga mereka masih lagi menggunakan pakaian ataupun kostum tradisi yang masih kekal hingga ke hari ini. Ya, alhamdulillah Anda telah terus memperkasakan budaya Anda. Ya. Satu perjuangan yang suci. Tak lapuk di hujan. Yep. Ya. Baik, dan kita teruskan untuk penampilan etnik seterusnya. Kita tampilkan kepada Anda etnik Kenya. Kenya atau Dayak Kenya. Dayak Kenya, ya. Oke. Okay. Wow. Ini lagi banyak manik yang terdapat pada pakaiannya, Ampal, ya. This is very colorful and very showful. Dan maknanya orang yang menenun manik-manik itu begitu tekun juga lah, ya. Ya, betul. Sehingga cantik. Dan etnik pedalaman yang terakhir kita sama-sama saksikan. Etnik. Ini dia, etnik Timur. Wow. Ya. Kau tengok tu, okay. Wow. Kau perlahan, kau tenang, teman. Jangan terus meradang itu. Ini, dan mereka terus menunjukkan, ya, terus menunjukkan kebudayaan dan juga kesenian yang ada kepada etnik Timur. Baiklah, Tuan Yang Terutama, Tuan Yang Berbahagia, Tuan Puan, Yang Berhormat, Datuk Ketua Menteri, Datuk Tuan-Tuan dan Puan. Itu dia penampilan 28 etnik yang terdapat di daerah Tawau. Dan kita akan menyaksikan satu lagi penampilan khas. Ya. Yang ini adalah melibatkan penampilan dari kumpulan antarabangsa. Dan kita beri tumpuan dan beri laluan kepada wakil dari negara Thailand. Dan mereka ini diwakili. Sebenarnya mereka ini terdiri daripada pelajar-pelajar dan juga pensyarah dari Mahasarakan College Thailand. Wow, sebaik-sebaik. Sawadikap. Baik, kita ada satu lagi penampilan barangkali. Penampilan istimewa yang melibatkan antarabangsa. Yeah. Kita sama-sama tampilkan kumpulan Sanggar Busak Malai dari Nunukan, Indonesia. Ayo kita beri tepukan kepada kumpulan ini. Wow. Bangganya mereka terhadap bendera mereka. Begitulah juga kebanggaan kita terhadap bendera kita. Ya. Kita berada di luar negara. Dan kita harus kita jaga. Memang betul. Sempadan negara Indonesia dan juga Malaysia yang sentiasa terjalin, ya. Yep. Justru pejabat-pejabat Konsulat Republik Indonesia ada di Kota Kinabalu dan ada di Tawau. Ya. Baik, itu dia 30. Puan Norma, itu dia penampilan 28 etnik dari daerah Tawau sendiri yang kita gabungkan. Aha. Dan juga kita tampilkan dua kumpulan daripada antarabangsa yang menyertai festival Thailand. Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Baiklah. Kalau tadi kita menyaksikan perarakan lalu, 30 etnik keseluruhannya, 28 dari perbandaran Tawau dan 2 dari negara jiran. Sekarang kita bakal menyaksikan pula persembahan medley tarian yang akan didahului dengan medley dari etnik pesisir yang akan diwarnai oleh PKMT Tidung Suluk. Bugis, Bajau, Bajau Sama, Cina, Han, Butun, Wakatobi, Melayu Muna, Bulungan dan juga Iranun. Sama-sama kita saksikan persembahan tarian medley etnik pesisir.
shirene bebe shirene jali kule ma bandivano tava sunshal jula nasuna bebe shirene shirene jali gule badwano tabasur shal jula nasuna bibi shirene pasin ki der kani pratvi khalak pasero malkuna latavina bibeshirene bibeshirene jali gule ma bandivano tabasur shal jula nasuna bibeshirene Thank you.
yang mewakili daripada etnik pesisir yang telah membuat persembahan tarian-tarian kebudayaan masing-masing. Oleh itu, warga Tawau, ayo kita beri tepukan kepada mereka, ayo! Baik, kita saksikan penampilan yang kedua dari ya, kumpulan etnik yang... pedalaman. Etnik pedalaman. Ah, jadi kalau sebut pasal etnik pedalaman, ada 15 etnik kesemuanya pada malam ini yang bakal membuat persembahan tarian. Dan untuk makluman para hadirin, para etnik bakal membuat persembahan, mereka hanya diberi laluan 3 minit saja setiap tarian. Ya, bagi ya, memberi laluan kepada semua yang terlibat untuk agar dapat mempersembahkan tarian. Betul. Pada etnik masing-masing. Baik, tanpa melengahkan waktu, Ampal, ya, kita persilakan etnik pedalaman yang pertama diwakili oleh Kadazan Dusun. Tepuk-tepuk, oi! Kadazan Dusun, Kokos, Banjar, Lundaye, Manado, Jawa, Murut, Penan, Idaan, Toraja, Bisaya, Kebabayan, Iban, Kinya dan juga Timur. Sama-sama kita saksikan.
baru gunungnya Bamega. Bamega ombak mana pur di Salakaran. Ombak mana pur di Salakaran. Batamu lawanlah Adinda. Adinda iman di dada rasa melayang. Iman di dada rasa melayang. Batang bulu kuning manggading, kacilangan lampu di kapal. Di kapal anak Walanda main komedi. Anak Walanda main komedi. Malam tadi bangun tiba datang. Kasiangan guringlah sabantal. Sabantal tangan ke dada, hidung ke pipi. Tangan
Marah-marah, gagal di pasaran, siapa punya
Thank you.
Demikian 28 etnik telah mempersembahkan medley tarian mereka, yang mana kesemua tarian itu merupakan persembahan oleh para penari dalam komuniti etnik mereka sendiri. Baiklah tetamu yang dihormati sekalian, kita akan teruskan dengan dua lagi persembahan terakhir, dan ini melibatkan persembahan antara bangsa. Oke, sebelum kita memberi laluan kepada persembahan-persembahan antara bangsa ini, ingin kita maklumkan Ampal ya, bahwasanya penganjuran FCAT ini 8 tahun sering membawa artis-artis jemputan terkenal tanah air. Selain daripada Ampal, kalau tahun lalu kita ada Akim and the Magistrate. Oke. Kalau tahun sebelumnya ada kumpulan Zero, ada Hafiz, yep, ada Salma dan pelbagai lagi penyanyi yang kita bawakan khas. Dan pada malam ini, kumpulan yang dikenali, yang begitu banyak peminatnya. Dan apa yang membanggakan saya, Ampal, yep, bahwa penyanyi utamanya itu adalah berasal dari daerah Tawau. Wow, Jadi sama-sama kita nantikan persembahan daripada kumpulan Flow 88. Nanti sabar. Jadi nanti, kumpulan sabar. Baru kasih panas saja. Ya, baru kasih panas saja supaya ribuan kabarnya puluhan ribu. Oke. Kalau Kak Norma sendiri melihat jumlah yang menghadiri majelis pada malam ini berapa rasanya? Oke. Kalau saya menjangkakan sekitar 30.000 karena dia ini, bayangkan penonton ini bermula dari Batu Payung hingga ke Tanjung Tanjung Batu. Oi, ramai itu, itu ya. Jadi kalau begitu kita tidak boleh nyatakan 30.000, Ampal. Betul. Jadi kita boleh nyatakan lebih 40.000 penonton. Ayo Tawau. Ayo sorakan 40.000 penonton FK 2019. Okay, nantikan. Wow. Baik, kita nak beri laluan kepada persembahan tarian antarabangsa dari dua buah negara yang akan mempersembahkan tarian mereka pada malam ini, iaitu dari negara Thailand. Dan seperti mereka juga turut terlibat dalam perarakan lalu sebentar tadi daripada Mahasarakan College Thailand pada malam ini. Ya. Yep. Dan persembahan yang akan dipersembahkan pada malam ini dikenali sebagai Phon Lakon, di mana sebuah tarian tradisi daripada suku kaum Putai, salah satu etnik yang terdapat di satu daerah yang dikenali sebagai Kalasin. Dan persembahan tarian ini juga menggambarkan pakaian tradisi yang kebangsaannya digunakan oleh suku kaum Putai. Dan tarian ini menunjukkan satu kegembiraan yang dipersembahkan pada satu-satu festival atau perayaan. Oleh itu para penonton, ayo kita beri tepukan untuk persembahan daripada tarian Phon Lakon dari negara Thailand. Dipersilakan. Thank you.
Okey, terima kasih kita ucapkan kepada pensyarah dan juga pelajar-pelajar dari Mahasarakan College Thailand yang telah pun membuat persembahan tarian mereka yang dikenali sebagai Phorn Lakon. Para hadirin yang dihormati sekalian, persembahan tarian antarabangsa seterusnya pada malam ini akan kita saksikan persembahan oleh Sanggar Busak Malai dari Nunukan Indonesia. Persembahan yang akan dipersembahkan menerusi Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019 kali ini ialah tarian Liaban ataupun yang bermaksud Tampi atau Nyiru. Ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat suku kaum Tidung yang kebanyakannya merupakan golongan petani, dan gerakan lembut, lincah dan tegas yang bakal kita saksikan nanti mencerminkan kegigihan para petani yang mensyukuri hasil yang diperolehi. Justru diadakan satu pesta yang diwarnai dengan berjepen atau zapin beramai-ramai untuk mengungkapkan rasa senang meskipun melalui keletihan, kesukaran dalam memperolehi rezeki. Namun hasil yang diperolehi menerusi keperitan itu dengan persembahan tarian Liaban. Baik para penonton yang dihormati sekalian, ayo kita saksikan persembahan Sanggar Busak Malai dari Nunukan Indonesia. Sama-sama kita saksikan.
Baik. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Sanggar Busak Malai dari Nundukan Indonesia yang telah membuat persembahan yang dikenali sebagai tarian Liaban atau Tampi dan juga Nyiru. Ya. Jadi maknanya sudah cukup 30 persembahan 30, pada malam ini. 20 daripada tempatan dan 2 yang kita datangkan. Ya, 28 etnik yang mewarnai Festival Keberanian Antarabangsa Tawau dan juga 2 dari negara jiran kita Indonesia dan juga Thailand. Dan seterusnya kita bakal bersama-sama dengan penari-penari Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau dan juga penari-penari dari 28 etnik untuk membuat persembahan penutup yang membawa tema lagu Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau. Dengan persembahan penutup lagu tema FCAD itu tadi, maka berakhirlah persembahan kesenian dan kebudayaan bersama kumpulan-kumpulan etnik yang telah mengambil bahagian pada kali ini. Warga Tawau dan barisan ahli jawatan kuasa menjunjung kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahyuruddin Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Nurlida binti Tan Sri Datuk RM Jasni kerana telah berkenan hadir di Festival Kebudayaan Antarabangsa
Tawau 2019 dan ucapan jutaan terima kasih juga kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah dan yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Suryani binti Datuk Haji Syuib yang sudi hadir bersama pada penganjuran kali ini. Dan kepada Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div jemputan, Tuan-Tuan, Puan-Puan, para hadirin sekalian, sekalung penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua dan syabas dan tahniah diucapkan kepada yang berbahagia TPR Tuan Ali Jus alias Muhammad Ali Haji Sipil, Presiden Majlis Perbandaran Tawau merangkap pengerusi jawatan kuasa induk bersama barisan ahli jawatan kuasa Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2019. Kebudayaan untuk kedamaian serantau. Terima kasih di atas komitmen semua dan insyaAllah tahun hadapan kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Mengumumkan keberangkatan balik Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Nurlida binti Tan Sri Datuk RM Jasni.